Pemerintah secara resmi telah menetapkan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah 2022 Masehi jatuh pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Dengan begitu, maka Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 H jatuh pada Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022, setelah diputuskan lewat Sidang Isbat, Rabu. Secara mufakat, 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 Masehi, ujar Wakil Menteri Agama, Wamenak. Zainud Tauhid Saadi saat menyampaikan keterangan persidang isbat di Jakarta, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Wamenak mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan Rukyatul Hilal. Dari 86 titik di 34 provinsi pemantauan hilal, tak ada satupun yang melaporkan telah melihat hilal. Dari hasil pemaparan tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama, Kemenak, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat. Sementara kriteria baru MABIMS yang digunakan pemerintah dalam menentukan awal bulan, parameter elongasi harus berada pada minimum 6,4 derajat dan fisis gangguan cahaya syafaq, cahaya senja, yang dinyatakan dengan parameter ketinggian minimum 3 derajat. Dengan demikian, ketinggian hilal pada Rabu belum memenuhi kriteria baru MABIMS yang menjadi pedoman pemerintah.